kalau dasarnya udah suka sama jamur enoki, mau diapain aja juga doyan sih. Kayak aku gini, ini aku coba dibikin jamur enoki mercon, enak banget serius. Bumbunya bawang putih, bawang merah, cabe-cabean yang banyak. Harusnya pakai tomat juga, tapi aku lagi nggak ada, jadi skip aja, tidak pakai tomat, tidak apa-apa. Bumbunya udah halus, langsung kita tumis aja sampai matang. Habis itu tambahin sedikit air, tambahin daun jeruk, garam, kecap asin, gula, lada bubuk. Aku tambahin saus tomat juga karena tadi kan bumbunya aku nggak pakain tomat. Terus kalau rasanya udah pas, baru deh masukin jamur enoki. Sama ini aku tiba-tiba ngide masukin sosis yang dipotong panjang-panjang. Satu sosis dibagi jadi 4. Gak tau kenapa ya, biar rame aja. Habis itu ini aku tambahin daun bawang juga. Masak sampai jamurnya matang, udah jadi deh. Ih, ngeri banget gak sih merah-merah gitu. Kalau mau makan pedes gini, aku harus banget nyiapin Nestle Pure Life. Takutnya kepedesan, guys. Nah, oke, ayo sekarang kita makan. Ini kelihatannya menggoda banget gak sih? Harusnya pakai nasi sih, kalau digodoin gini bakal pedes banget. Walaupun kepedesan, tapi gak apa-apa, soalnya enak banget.